Assalamualaikum. Eh, kenapa gelap? Okay. Oh, mestilah ramai. Tunggu-tunggu manalah pergi, manalah pergi lan. Tapi tak apa, sabar. Kita kembali minggu ni. Hari ni kita kayuh malam. Tapi lain sikit. Yang penting tak kisahlah, kilometer tu tak penting. Sebab kita confirm dengan kayuh dekat. Sebab ada rumah pengamat, akan pergi area pagi je. Rasa dalam 7 atau 8 kilometer je. Yang penting kita nak test. Dengar cerita, pot ni kopi dia baik. Lepas tu makanan dia pun sedap. So sambil dah lapar ni, berapa maghrib ni kan, kita layan. Nak tahu kat mana? Jom secangkir kopi AM DM. Cyclist juga. So naik atas pun tak apa, tak ada hal lah. Bawa basikal naik atas lah. Ni YouTube ya. Luar macam relax kau. Sebelah bandar. Bapa relax. Tapi dalam, usah lah tengok. Dia kata usah. Ini dekat dia punya apa? Barista. Dan kita naik tangga tadi, terus kita nampak dia punya macam apa, table bar. Okey lah, kan dia punya barista semua, kopi semua air kat sini. So, jom saya nak open je. Sini aslinya macam al-bumbung. Sedap. Nampak, rasa besar juga. Tapi dia bumbung lah. Besar. Ini dia punya bos. Dia bos kat cashier dia punya bos. Alright guys, hantar pun satu ombak dengan. Alright, okay, enjoy guys. Alright, tiga. Okay, so ni hari ni aku gamat sama je. Sebab bini sama. Perkara pertama wajib, kita bau dulu. Bau sedap. Jadi, sebenarnya rumah Rahim. Sekali lagi. Kalau siapa suka kopi, kuasa ni terbaik. Antara yang terbaik. Sebab dia ialah latte. Latte kan biasa dia light-light kan. Dia tak keras. Tapi dia tetap rasa kopi. Rasa susu, rasa lemak-lemak sikit. Tapi taste kopi tu tak lari. Dia paling penting. Cik, aku cuma pandai. Betul lah, tapi betul. Nak try, kau kena datang sini. Memang sedap. Memang layan. Bismillah. Tengok mai, tengok le lo. Aku suka bau ke? Bau dia tahu. So pun tak bau. Sedap lah sos ni. Sedap. Ini jenis sos saja ni. Sos ni sedap. Panas-panas pula. Salad. Spicy chicken salad. Okay, salad biasa orang cakap biasa je rasa. Okay, kita try. Sedap ke? Sedap. Bukannya aku ketika benda yang tipu kalau sedap. Aku lepas free lain, ni tak ada kebayar. Memang sedap. Eh, macam mana? Fresh salad. Berarti dia masa-masa dekat ni. Tak tahu apa benda dia curah apa, tak tahu. Masa-masa sikit tapi yang ayam chicken ni dia macam pedas-pedas sikit tapi macam masam-masam sikit. Sedap lah. Sedap. Barista ke apa benda ke, semua-semualah best. So, aku memang recommend kau boleh datang. Dan atas tu family pun boleh. Pastikan ramai-ramai tak boleh tau. Bye-bye.